Aduh, kereta aku sangat lah bro. Macam mana ni lah? Oh, kau sagat eh? Roll fender lah kalau sagat. Alah, tak nak. Aku tak nak roll fender ni. Standard kan indah. Oh, okey. Aku ada suggestion. Kau pakai buffer. Ha, buffer confirm okey. Oh, buffer eh? Nanti aku cari. Pakai stopper lah bro. Apa barang pakai buffer? Eh, Mamat ni datang dari mana pula? Aduh, mana satu ni? Buffer ke stopper ni? Jangan lupa subscribe MG3 Hub dan tekan loceng notification kerana subscribe itu gratis guys. Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Kembali kita di MG3 Hub. Korang pening nak pilih mana satu buffer, mana satu stopper. Dan korang tak tahu apa beza ni? Jangan risau. Meh Zik sharekan info ini dengan korang semua. Sebelum tu, kalau nak cerita apa beza dua benda ni, kita kena tahu dulu apa itu buffer dan juga apa itu stopper. Alright, jadi kita pergi ke buffer dahulu. Buffer ni dia dikenali sebagai getah ataupun getah silikon yang dimasukkan di antara gap spring korang. Jadi untuk buffer ni, dia universal, cumanya dia ada beberapa saiz dan saiz diorang pakai dalam cat selalunya macam saiz A, saiz B, saiz C sampai saiz F. Jadi kalau macam diameter semua tu, Zik akan tunjuk je lah cat kat sini. Selalunya memang dia akan bagi tahu kalau contoh Myvi pakai saiz apa, Beza pakai saiz apa, kereta-kereta lain semua dia ada bagi tahulah. Okey, jadi apa function buffer ni sebenarnya? Okey, buffer ni dia adalah untuk mengurangkan tekanan di spring itu sampai ke maksimum. Jadi kalau kita tengok spring selalunya kita compress, kalau contoh bila tekanan dia akan compress sampai habis. Tapi bila ada masuknya buffer ni, dia akan compress mungkin dalam 2/3 daripada spring tu. Tapi bila korang pakai buffer ni, dia akan menambahkan sikit gap antara fender dengan tayar korang disebabkan buffer tu masuk dekat spring. Okey, jadi untuk harga buffer ni sebenarnya tak mahal pun. Range dia sekitar RM50 untuk kiri kanan. Jadi kalau contoh korang pakai belakang sekitar RM50 lah, untuk depan pun sekitar RM50. Jadi dia ada dua jenis, satu getah dan juga satu lagi silikon getah lah. Korang cakap silikon tu lagi tahan sebab dia ada urethane. Jadi yang tu terpulang kepada korang, korang nak pakai yang mana. Jadi buffer ni adalah satu kos yang amat rendah bagi Zik untuk korang mengelakkan kereta korang daripada sagat lah. Okey, jadi kita pergi kepada stopper pula. Apa itu stopper? Stopper ni adalah sejenis barang yang diletakkan di bawah absorber untuk menghalang absorber tu daripada tekanan yang maksimum. Jadi kalau contohnya absorber akan jatuh dengan paling maksimum, tapi bila ada stopper dia akan jatuh pada dekat stopper tu lah. Jadi stopper ni bermaksudnya dia stop absorber tu daripada dia compress maksimum. Jadi selalunya stopper ni orang selalu guna pada bahagian belakang lah. Kalau bahagian depan tu Zik rasa jarang sangat orang pakai untuk stopper. Jadi untuk harga dia sama juga dengan buffer, harga dia sekitar RM50. Jadi dua-dua ni memang kos yang agak murah untuk korang elakkan sagat tayar korang ataupun rim korang di fender lah. Jadi korang dah tahu kan apa fungsi buffer dan juga stopper. Mes ini Zik cerita pula tentang kelebihan dan juga kekurangan diorang. Jadi first kali Zik nak cerita pasal keberkesanan untuk buffer dan juga stopper. Bagi Zik sebenarnya stopper adalah paling berkesan lah untuk mengelakkan sagat sebab function dia memang dia hentikan absorber tu daripada tekanan yang maksimum. Manakala buffer pula dia hentikan compression spring tersebut dan bukan dia menghentikan 100% tekanan daripada spring. Jadi kalau nak cerita, stopper ni memang lagi berkesan lah daripada buffer. Tetapi stopper bila ada keberkesanan dia yang bagus, dia ada masalah iaitu bahagian comfort. Ini disebabkan bila contohnya tekanan bila dia hentikan absorber tu di stopper, tekanan tu memang akan mengakibatkan kereta korang tekanan kuat lah. Jadi kalau korang yang duduk belakang tu, kalau kereta yang ada stopper,
memang korang akan rasa gedegang macam tu lah. Memang korang mungkin boleh hantuk kepala dekat atap kereta. Ha. Tapi stopper ni memang keras, cuma keberkesanan dia memang bagus lah. Untuk buffer, comfort dia masih ada lagi daripada stopper, sebabkan dia punya function dia adalah untuk mengurangkan compression daripada spring lah. Jadi dia tak betul-betul 100% menghentikan macam absorber tadi. Dia masih okey sebab spring tu masih boleh bermain lagi daripada stopper. Okey, dan last sekali, buffer ni dia ada satu kelemahan, iaitu dia akan menambahkan gap daripada tayar ke fender lah. Yang ni Zik tak tahulah, bagi korang itu satu kelemahan ataupun satu kelebihan. Tapi selalunya orang yang pakai buffer ni adalah orang yang pakai sport spring yang lowered. Tapi bila pakai buffer, dia memang akan terangkat sikit. Zik tak pastilah berapa jari, tapi dia angkat tu tak adalah terangkat sampai satu jari, Zik rasa. Dia tak obvious sangat. Tapi kalau untuk stopper, dia memang tak ada masalah. Tak ada perbezaan daripada gap bila pasang ke, tak ada. Jadi selalunya stopper ni adalah orang yang suka main fitment stance tau. Kadang-kadang ada orang yang main fitment stance ni, dia tak ada modal nak beli adjustable. Jadi diorang mungkin akan potong spring dan letak stopper dekat absorber diorang. Tapi dia punya keras tu memang tak boleh cerita lah. Cuma kalau kita ni jenis daily drive, Zik suggest adalah untuk pakai buffer lah, sebab comfort tu tak hilang. Tapi kalau macam korang yang jenis lowered sampai 0.5 jari ke ataupun 1 jari ke, tapi kalau pakai buffer pun tak jalan, stopper tu adalah solusi untuk korang lah. Okey, jadi itulah dia tentang buffer dan juga stopper. Semoga video ini bermanfaat kepada korang. Jangan lupa subscribe MG3 Hub, like dan komen video ini. Komen juga kalau korang ada pakai buffer ataupun pakai stopper di kereta korang. Zik nak tahu apa korang punya pengalaman bila pakai stopper ataupun buffer. Komen di bawah, Zik nak tahu. InsyaAllah kita berjumpa lagi di episod akan datang. Stay safe, semoga dimurahkan rezeki semua. Assalamualaikum dan ciao.